Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini Selasa malam Rabu, kebiasaannya kita bersiaran pada Rabu malam Khamis. Cuma hari ini kita ada perspektif bersama Bro Fidaus edisi khas, yang insyaAllah kita akan menampilkan seorang tetamu istimewa, kerana bila kita dah buat edisi khas, pastinya tetamu yang cukup istimewa. Tapi sebelum kita memperkenalkan tetamu kita yang barangkali majoriti kita telah pun tahu siapa beliau, mungkin saranan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang menonton, agar tag kawan-kawan anda, okay, share dan juga komen kualiti suara dan sebagainya, kerana insyaAllah nanti kami akan memberikan sedikit ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang sedang menonton, peluang untuk bertanya soalan. Dan tajuk kita pada malam ini adalah hilang rasional kerana taksub. Nak membincangkan tentang satu topik yang berat ini, sudah tentu bukannya orang biasa-biasa. Ya, kita bukanlah kata luar biasa ataupun superpower. Beliau juga manusia seperti kita, tetapi bezanya adalah pada keilmuan beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Datuk Mursyid Diraja, Dr. Juanda Jaya, iaitu bekas Mufti Perlis yang bersama dengan kita pada malam ini. Mari kita alukan beliau. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fidaus dan pihak MIM atas jemputan untuk program pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, kerana sudi memberikan jemputan kami. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya difahamkan Datuk baru sahaja selesai tak lama tadi kuliah juga. Ya, betul. Kita pun dah bertahun-tahun tidak berjumpa, ya. Ya, sebab COVID dah hampir 2 tahun saya tak turun Kuala Lumpur. Oh, itulah. Saya kalau pergi ke Sarawak, pergi ke Miri dengan Kuching atas jemputan kerajaan negeri pun hanya sempat sekejap je, tapi tak sempat juga nak berjumpa dengan Datuk. Tak apa. Aktiviti dakwah begitulah keadaannya. Ya, benar, Datuk. Baik, Datuk, topik kita pada malam ini agak berat, tapi saya percaya Datuk akan menguraikan kepada sahabat-sahabat kita tentang topik ini. Ini hilang rasional kerana taksub. Mungkin Datuk boleh bagi pencerahan sedikit kepada sahabat-sahabat kita yang sudah menonton. Itu definisi taksub menurut Islam tu. Boleh bagi definisi supaya sahabat-sahabat kita faham apa itu taksub menurut Islam. Silakan, Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Saudara Fidaus, pihak MRM, penonton online yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Bila kita sebut soal taksub, satu perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, turut digunakan dalam bahasa Melayu, suatu ungkapan yang amat jarang digemari oleh mana-mana manusia. Ya, sama ada dia taksub kepada perkara yang baik, apatah lagi taksub kepada perkara yang buruk. Ya. Kalau kita lihat dari sudut, saya cuba tengok jugalah Wikipedia yang disusun oleh orang bukan Islam. Ya. Dari sudut melampau dalam mencintai atau membenci sesuatu. Ya. Itu boleh kita sebut sebagai ketaksuban. Ya. Tetapi di dalam Islam, ya, ketaksuban yang dibenarkan adalah taksub kepada perkara yang benar, ataupun dalam istilah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wal bughdhu fillah, ya, cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Ya, boleh jadi ia dimasukkan juga dalam taksub, tetapi sudah pasti dalam Islam ia mestilah dalam rangka yang dibenarkan oleh hukum syarak itu sendiri, tidak melampau dan tidak juga, ya, lalai pada satu-satu perkara. Tapi yang lebih jelas, ya, bila kita sebut taksub yang negatif, ya, sebagaimana yang disebut di dalam beberapa asar, ya, apakah asabiah yang ditolak oleh Islam, ya, yang selalu kita sebut sebagai asabiah jahiliyah,
ya, iaitu antu'inu qaumaka ala zulmin, ya, kamu membantu kaum kamu untuk melakukan perkara yang zalim, ya. Soal manusia membela kaumnya, bangsanya, ataupun pada istilah zaman dia, ya, mereka akan mempertahankan orang yang mereka kasihi walaupun, ya, bangsa ataupun kaum yang mereka kasihi itu melakukan suatu perkara yang zalim di sudut syarak, ya. Kerana itu jahiliyah ditolak di dalam Islam ialah apabila berlaku zalim terhadap orang lain, ya. Kerana itu dari sudut panduan hidup kita orang Islam, agar mencintai sesuatu itu jangan melampau, ya. Benci sesuatu itu jangan melampau. Yang perlu kita sentiasa pegang ialah kebenaran, ya, ialah perkara yang menepati kehendak agama, dan melalui itu istilah, ya, menurut kadar yang ditentukan oleh agama itu sendiri. Masya Allah, masya Allah. Terima kasih banyak Datuk atas penjelasan. Tadi Datuk ada juga terangkan tentang ada takut yang dibolehkan dan sebagainya. Mungkin boleh Datuk kurang itu lebih lanjut tentang, sebab risaunya masyarakat kita hanya faham satu, tetapi yang bab satu lagi dia tak faham. Itu dalam Islam kita tahu bahawa ada taksub yang terpuji, ada taksub yang tercela. Mungkin Datuk boleh kurangkan lebih panjang untuk sahabat kita faham. Baik, saya ambil satu contoh, ya, kerana kerangka perbahasan perkara ini dia terlalu luas yang sukar, ya, untuk kita tentukan sempadan dia. Ya, kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Ya, para sahabat hairan, ya. Membantu yang dizalimi itu perkara yang diketahui, tapi bagaimana membantu orang yang zalim? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, membantu yang zalim itu ialah dengan cara menegah yang zalim itu daripada melakukan kezaliman dia. Balik kepada soal bila kita sebut tentang ketaksuban yang dilarang oleh syarak tadi, membantu kaummu untuk melakukan kezaliman. Ya, jadi bila kita sebut, ya, ketaksuban yang dibenci di dalam agama ialah apabila meletakkan sesuatu itu bukan pada tempat dia. Sesuatu yang benar mestilah, ya, didokong walau daripada pihak mana sekalipun. Sesuatu yang silap, ya, mestilah diperbetulkan walaupun, ya, ia dilakukan oleh orang yang paling hampir dengan kita. Kerana itu, takrifan yang benar, apakah lawan bagi zalim? Lawan bagi zalim itu ialah adil. Ya, meletakkan sesuatu pada tempat dia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, Al-Quran menyatakan berlaku adil lah. Ya, kerana berlaku adil itu lebih hampir kepada taqwa. Tetapi sebelum daripada itu, Allah Ta'ala menyebut, la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Ya, jangan kerana kecenderungan kamu kepada sesuatu golongan itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Ya, berlaku adillah kamu kerana keadilan itu, ya, lebih hampir kepada ketakwaan. Jadi ini balik kepada soal keimanan, ya, kefahaman kepada isu berkaitan dengan agama, ya, menjauhi daripada kehendak emosi, sebab secara umumnya ketaksuban yang negatif itu adalah hasil daripada emosi yang tidak berasaskan kepada ilmu pengetahuan yang benar. Maksudnya di situ, Datuk, kita ada hadis yang sangat jelas yang sering kali kita dengar adalah tentang bantulah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi itu. Maka di situ adalah untuk kita bersikap adil, dan apa yang maksudnya tadi adalah tentang lawan kepada taksub itu adalah berlaku adil. Namun, Datuk, manakah topik kita adalah hilang rasional kerana taksub? Sebenarnya dari sudut agama kita ni, Datuk, tak silap saya pernah dengar satu kisah. Ini tak silap taksub, tetapi bagaimana Umar bin Khattab berlaku risau pada sahabat Rasulullah pada waktu itu, yang kalau tak silap saya, Datuk, di mana waktu itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dia menjadi panglima tentera setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan waktu itu sering kali menipu mendatangkan kepercayaan kata-kata di kalangan sahabat dikatakan iaitu Islam kerana kebijaksanaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka ketika sedang berperang dan Khalid sedang menjadi panglima, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghantar sahabat untuk menggantikan Khalid bin Walid yang sedang berperang sebagai panglima tentera, menggantikan dia. Dan Khalid bin Walid pada waktu itu tanpa dia dia melawan, dia patuh kepada perintah itu dan dia pulang ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bila Umar bin Khattab berkata kepada beliau, aku memanggil kau pulang adalah kerana tidak mahu orang mengatakan bahawa Islam menang kerana engkau, sedangkan yang memenangkan itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk, bagaimana sebenarnya kisah ini dan itu akan menyebabkan seseorang hilang rasional? Baik, inilah yang akan berlaku sepanjang zaman di semua tempat, di mana sahaja. Akan ada manusia yang disukai ramai, dinati ramai, ya, ataupun dalam bahasa moden kita pada hari ini, influencer, ya, orang yang memberi pengaruh akibat hasil daripada mungkin kehebatan dia, kebijaksanaan dia, ya, kelebihan dia berbanding orang lain. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang sebelum memeluk Islam adalah panglima tentera Quraisy yang banyak membunuh orang Islam dalam, ya, peristiwa peperangan, ya, terhadap orang Islam terutama dalam peperangan Uhud, ya, yang apabila memeluk agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana kebiasaan baginda akan meletakkan seseorang itu kena pada tempat dia, ya, Khalid, ya, walaupun dia lewat memeluk agama Islam, tetapi kerana kehebatannya di medan perang, baginda sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kehebatan Khalid itu untuk memimpin tentera untuk berperang. Ya, maka berlalulah zaman, ya, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda wafat. Setelah itu zaman Abu Bakar, ya, setelah itu zaman Umar, ya, sehingga dikatakan Khalid, ya, melalui peperangan dalam Islam sehingga lebih daripada 70 kali peperangan. Dan tidak ada satu peperangan pun beliau kalah. Sudah pasti orang Islam, ya, sebagai manusia, emosi mereka akan terasa kalaulah peperangan itu dipimpin oleh Khalid, mereka pasti mendapat kejayaan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang khalifah, ya, Amirul Mukminin, seorang yang cukup bijaksana, ya, yang tahu bahawa, ya, wilayah kekuasaan Islam pada ketika itu semakin besar, yang tahu emosi sahabat-sahabatnya. Umar melihat bahawa Khalid ibn al-Walid, ya, tidak boleh didewakan oleh umat Islam sehingga boleh memudaratkan umat Islam. Dan Umar radhiyallahu anhu juga tahu Khalid ibn al-Walid adalah seorang tentera yang patuh kepada arahan panglimanya yang utama, iaitu khalifah itu sendiri. Ya, karena itu Umar ambil tindakan untuk mengubah strategi, ya, memastikan emosi orang Islam itu berada pada landasan yang betul, iaitu kemenangan itu adalah datang dari sisi Allah, ya, bukan, ya, kerana wujudnya Khalid dalam peperangan berkenaan, ya, bahawa kehebatan, ya, sesuatu kaum, bangsa, perkumpulan itu bukan kerana seorang individu, ya, tetapi kerana teamwork, ya, kerana usaha bersama, ya, perkumpulan itulah yang menyebabkan mereka jadi kuat. Maka kerana itu Umar radhiyallahu anhu ambil keputusan yang berkenaan, dan inilah yang kita lihat, ya, bagi sesiapa yang menghadapi keadaan yang sama, ya, seperti ini, ya, agar mereka menerima hakikat, ya, menerima hakikat, ya. Sebab tu Saudara Fidaus, saya tak pernah suka untuk jadi orang yang gelema, ya, sebab beban daripada gelema itu akan sampai satu hari datang perkara negatif, ya, terhadap, ya, keglamoran kita, ya. Waktu kita muda memang kita handsome, memang kita hebat, memang kita baik, memang kita begitu begini. Tetapi akan berlalunya masa, ya, sampai hari tua, ya, sampai berlaku sesuatu, ya, kesilapan terhadap diri kita, maka pada saat itulah kita akan dapat merasakan, ya, bahana daripada keglamoran itu. Ya, sebab sifat manusia itu emosinya berubah-ubah.
ya. Tidak semua perkara itu disukai oleh manusia sepanjang masa. Ya, akan sampai masa orang tidak suka kepada perkara yang dianggap trending pada masa itu. Ya, kita tengok zaman sekarang lah sebagai contoh. Ya. Waktu awal COVID hari itu, ramai orang buat bahan Facebook dia ialah masak-memasak. Ya, macam-macam jenis masakan keluar. Tetapi apakah ia bertahan? Tidak. Ya, tidak. Ia tidak bertahan. Ya, datang pula trending terhadap perkara yang lain. Nah, sekarang mengkali kerana kita terlalu lama sangat kena bala musibah COVID seperti ini. Ramai orang komplain soal internet slow. Internet kita malam ni pun mengkali slow juga. Mungkin sebab kucing hujan dan mungkin juga ramai ya, yang menggunakan internet. Ya. Jadi kita tahu bahawa trend ini akan sentiasa berubah dan bertukar. Ya, kali itu ingin kita sebut bahawa ya, manusia jangan mudah tertipu oleh ketaksuban emosi mereka sendiri. Apabila kita menilai sesuatu, nilailah perkara berkenaan dengan akal yang waras. Ya, baca, ya, ambil maklumat secara keseluruhannya. Umar radhiyallahu anhu, sewaktu dia menukar kepimpinan Khalid, sudah pasti Umar dapat maklumat sepenuhnya. Ya, Khalid diganti sewaktu peperangan ya, berada di kemuncak dia. Khalid yang menerima surat arahan rahsia itu memahami arahan itu mesti dilaksanakan. Tetapi mesti dilaksanakan setelah keadaan peperangan itu reda. Ya, begitu jugalah kita pada hari ini. Ya, apabila kita dapat ya, maklumat apa saja perkara, sama ada kita ni orang yang terbabit dengan apa nama ni parti politik ya, ataupun membabitkan suatu perkara yang kita perjuangkan dalam masyarakat ataupun apa sahaja ya, saya lihat ya, satu perkara yang menjadi isu besar di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini yang telah disedari oleh sarjana ulung negara kita Profesor Naqib Al-Abbas yang telah usia lebih 90 tahun ya, isu utama umat Islam hampir keseluruhannya ialah berkaitan dengan adab itu sendiri. Ya, adab itu sendiri. Adab mudah menghukum. Ya, adab mudah percaya. Ya, ini perkara yang kita rasa perlu ya diberikan suatu kesedaran menyeluruh kepada umat Islam. Ya. Terutama bila kita banyak masa tengok internet, tengok Facebook, tengok Twitter, tengok apa saja, ya, TikTok lah, Instagram lah dan sebagainya. Tengok baru satu saat terus komen. Ya, ha, tanpa memikirkan apa sebenarnya yang berlaku. Ya, kalaulah misal kata pemecatan, kalau kita boleh guna ungkapan pemecatan, ya, sebenarnya Omar menggantikan sahaja Khalid dengan panglima tentera yang lain. Ya, kalau bahasa wartawan hari ini mungkin orang guna apa ni word pemecatan ya, yang akan menyebabkan orang akan baca ya apa yang wartawan itu tulis ya. Tapi ya ramai orang dia hanya baca tajuk, dia tak baca isi. Saya bawa contohlah ya, yang saya rasa ramai orang tahu ya, kes orang mencuri apa nama ni peti duit masjid di negeri Perlis ya. Sebab saya tahu tempat itu berlaku, saya kenal dengan pengungsi masjid dia ya, tetapi akibat mungkin mainan sebahagian daripada wartawan ya, iaitu bahawa orang yang mencuri itu adalah seorang penagih dadah. Ya, part yang tu dia tak letak sebagai berita yang besar. Bayangkan kalau diletak tajuk penagih dadah mencuri tabung wang masjid. Orang tak baca. Ya, orang tak baca. Ha, tapi bila disebut penagih dadah apa nama ni mencuri RM40 lalu dihadap ke mahkamah dengan sekian-sekian, orang rasa ya tertarik. Oh, teruknya masjid ini. Tanpa membaca keseluruhan, ya, apakah sebenarnya yang berlaku? Belum lagi yang komen, ya, yang menyumpah nyeranah AJK masjid, ya, yang main hukum secara umum, semua masjid ni tak guna, AJK masjid ni kedekut, tak pandai gunakan duit dan sebagainya, ya, tidak kasihan kepada orang lain. Ini semua satu bentuk ketaksuban dalam memberi komen-komen yang mereka rasa mereka tidak perlu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka tulis. Ya. Inilah yang kita sebut ha, di antara bentuk ketaksuban yang negatif
yang kalau tidak apa nama ni digunakan akal yang waras, ya, mereka akan hilang pertimbangan ya, apabila membuat apa-apa keputusan. Bayangkan macam kes yang saudara Fidaus sebut tadi, ya, panglima tentera Islam itu diganti dengan panglima yang lain. Bayangkan pada hari ini, ya, mesti orang akan kata khalifah itu tidak adil, ya, tanpa khalid kita tidak akan menang dan sebagainya, sehingga lupa, ya, sehingga lupa, ya, bahawa sebenarnya kekuatan umat Islam itu adalah berasaskan kekuatan keseluruhan umat Islam itu sendiri. Sangat menarik Datuk, sebab kalau kita lihat pada hari ini, pada dunia kita pada hari ini dengan media sosial, di mana kita tahu kalau pelakon, penyanyi, artis, selebriti, kebiasaannya mereka cuba nak membina fans base mereka. Mereka nak membina satu tribe mereka. Dan di situ, secara tidak langsung, mereka tidak mengatakan mereka mahu membina ketaksupan, tetapi ketaksupan itulah sebenarnya yang menyebabkan kita dapat lihat contoh beberapa tahun lepas apabila salah seorang artis K-pop meninggal dunia, sampai ada orang Islam kita nak buat talil untuk dia walaupun dia bukan Islam, nak buat talil, ya, sampai nak menyanyi-nyanyi, sampai tergila-gila, sampai menangis dan sebagainya. Tetapi ironiknya, kita yang mengatakan kita beragama Islam boleh menangis di atas kematian seorang artis K-pop yang bukan Islam, tetapi bila diceritakan tentang kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menitiskan air mata tu pun susah, nak mendengar macam pun susah, apatah lagi di situ. Itu untuk artis, untuk selebriti mungkin kita maklum Datuk, tapi Datuk, khususnya kita nak kata dari kerangka kita, saya sebagai pendakwah, Datuk sebagai agamawan asatiza, kan, bagaimana, sebab kita risau pada hari ini kita nak menyeru manusia untuk tidak taksub kepada satu golongan, tetapi pada masa yang sama kita menyeru manusia taksub kepada pandangan kita dengan cara berfikir kita. Jadi Datuk, ini saya nak dapatkan nasihat peribadi Datuk kepada diri saya, sebab saya juga ada akaun media, social media, kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat lain, mungkin asatiza-asatiza, pendakwa-pendakwa lain yang juga mempunyai followers yang ramai. Bagaimanakah untuk kita mengelakkan untuk membina ketaksupan, mungkin secara tidak sengaja kita telah membina ketaksupan kepada susuk diri kita, bukan kepada ajaran ataupun prinsip yang kita bawa. Macam mana kita nak elakkan benda tu Datuk? Nasihat Datuk kepada kami lah. Baik, manusia memang sifat dia, ya, sukakan pengikut yang ramai. Cubalah tanya siapa pun yang buat status dalam Facebook. Pasti terdetik di hati dia untuk dapat likes yang banyak. Ha? Walaupun mungkin tak bawa hasil duit pun, ya, tetapi begitulah manusia. Ya, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Ya, Allah Taala jadikan suatu perkara perhiasan kesukaan manusia itu hubbush shahawat, ya, sukakan benda yang menyenangkan dia, menyeronokkan dia, ya, sama ada dalam bentuk anak pinak, harta benda, ya. Untuk apa dia ada anak pinak? Kerana dia inginkan kemasyhuran. Untuk apa dia ada harta yang banyak? Kerana dia inginkan kemasyhuran, ya. Memang begitulah manusia, ya. Tetapi manusia kena ingat, ya, bahawa apa sahaja yang mereka lakukan itu, ya, pada hari kiamat kelak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu saya dalam beberapa ceramah akhir-akhir ini saya suka tegur sebahagian orang Islam yang mudah terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang bukan Islam akibat terpengaruh dengan social media. Sebagai contoh, apabila ada sahabat mereka meninggal dunia, mereka akan berkata selamat berehat sahabatku. Ya, apakah itu ajaran Islam? Ya. Ajaran Islam setelah kematian itu perjalanan semakin jauh dan semakin sukar. Tanpa amal saleh dalam kehidupan di dunia, tak mungkin dia akan berehat di alam kubur. Ya? Ataupun ungkapan seperti rest in peace. Ya? Ataupun ada yang lagi dahsyat, kelak kita berjumpa di syurga. Dia dah booking tempat kot. Ya? Ataupun ada lagi ungkapan, ya, Allah lebih sayangkan dia, ya, sebab itu dia dibawa ke syurga lebih awal. Ini ungkapan-ungkapan yang bukan bersumberkan ajaran agama.
Ya, sumber ajaran agama ialah apabila berlaku kematian, kita disuruh untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya, balik kepada fitrah asal. Bahawa apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dihisab di sisi Allah. Ya, kerana itu ingin saya bagi pandangan, bagi nasihat. Bahawa apa sahaja yang manusia buat, Allah akan hisab. Hari ini lagi dahsyat. Ya, kalau dulu kita hanya bercakap. Lepas bercakap tak ada rakaman, tak ada rekod. Kita rasa hilang, selamat. Hari ini percakapan kita dirakam, diupload dalam Facebook. Ya, tulisan kita berada online. Disimpan oleh Zuckerberg lah barangkali. Ya. Tetapi di sisi Allah, ia tetap ada rekod di sisi Allah. Ya. Apa lagi? Ya, segala komen yang karut-marut, yang tidak bertanggungjawab, ini semua akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, saya ingin bagi pandangan kepada para influencer. Ya. Tuan-tuan adalah orang-orang yang boleh membentuk masyarakat. Sama ada membentuk masyarakat itu jadi baik ataupun jadi buruk. Kalaulah membentuk masyarakat itu jadi baik, maka itu suatu pahala yang tidak akan putus-putus. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat budaya, ya, amalan perbuatan yang baik, lalu ada orang mengikutinya, maka akan ditulis untuknya pahala, ya, atas orang yang mengikutinya. Tetapi kalau orang yang buat sunnah, man sanna sunnatan sayyi'atan, ya, menganjurkan amalan yang buruk, lalu ada orang mengikutinya, maka keburukan dosa itu akan kekal mengikuti dia. Ya, sebab itu, ya, influencer kita bagi orang Islam buatlah pengaruh yang baik. Ya, pengaruh yang baik macam mana? Ajak kepada perkara yang baik, ya. Gunakan ungkapan-ungkapan yang diajar oleh Al-Quran dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan yang lebih hebat daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa mungkin ungkapan kita lebih puitis, lebih hebat daripada kalam Allah dan kalam Rasul. Ya, sebab apabila kita letak kalam Allah dan kalam Rasul, kita akan terasa bahawa ungkapan itu yang pertama kena atas kepala kita. Ya, sebab kita sebut kalam Allah dan kalam Rasul. Ya, artinya perintah itu terlebih dahulu untuk diri kita sebelum untuk orang lain. Ya, sebab itu kita sebut alam kemasyhuran ini sebahagian besarnya dihiasi oleh kemunafikan. Ya, ramai orang, ya, memang dia akan cuba untuk muncul, ya, dalam bentuk yang berbeza daripada kehidupan sebenar dia. Ya, memanglah takkanlah kita selekeh masuk online, kan? Ya, tetapi biarlah kita kekal sebagai diri kita sendiri. Ya, secara zahirnya, secara batinnya, sama ada di hadapan orang ramainya ataupun dalam keadaan diri kita sendiri. Ya, sebab itu kita tengok, ya, beberapa hari lepas, ya, negara China sebagai contoh, ya, mereka mula menghadkan, ya, menghadkan anak-anak daripada bermain game. Ya, kemudian dihadkan lagi, ya, apa namanya, kemunculan lelaki-lelaki yang cantik. Ini semua telah wujud dalam ajaran Islam yang terdahulu. Ya, lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai lelaki. Ya, sebahagian sarjana kita, ya, ini juga saya ingin sebut, ya, selalu menyalahkan bahawa kesan budaya barat itu merosakkan orang Islam. Tetapi mereka lupa, sekarang orang dah tak banyak terpengaruh dengan budaya barat. Tengok anak-anak kita, tengok apa namanya, anak-anak saudara kita, ya, anak-anak muda kita, ramai terpengaruh dengan Koreanya, Jepunnya, Chinanya, ya, cara makannya, cara bercakapnya, segala perbuatan mereka, ya, kerana dalam multimedia kita dipenuhi dengan semua perkara seperti ini. Dan kita perlu mengetahui, ya, bahawa, ya, mereka bukan semuanya kebaikan itu ada pada mereka. Keburukan terlalu banyak, ya. Apakah sifat yang disukai oleh agama kita, lelaki yang berlagak seperti wanita? Ya, tidak ada langsung rujulah. Sifat kelelakian itu tidak ada. Ya, kemudian wanita dia pula sentiasa menjadikan dirinya sebagai mangsa kepada orang lelaki. Apakah perkara seperti ini yang kita mahu, ya?
muncul di kalangan umat Islam itu sendiri. Ya. Kemudian lagi, kalau kita ketahui, ya, ramai orang puji Jepun. Saya tak nafi banyak kebaikan pada orang Jepun. Tetapi mereka tahu atau tidak bahawa membunuh diri itu paling banyak di Jepun. Ya, sehingga waktu saya di Al-Azhar dahulu, ya, kita jumpa buku yang diterbitkan oleh orang Jepun, panduan membunuh diri. Dia sampai ada buku, laku buku tu. Ya, untuk bagaimana cara membunuh diri. Artinya kalau terjun daripada bangunan tu, tingkat berapa mesti terjun untuk confirm mati. Kalau tak, cuma patah tengkuk je. Ya. Artinya apakah mereka membawa budaya yang baik? Tidak. Ya. Mereka tidak membawa budaya yang baik. Tapi persoalannya, bagaimana kita counter perkara seperti ini? Yang inilah yang kita sebut. Perlunya influencer Muslim itu sendiri mengambil tempat, ya, membawa budaya-budaya yang baik. Yang barangkali para asatizah dia tak ada banyak kemampuan, ya, kerana dah terbiasa berceramah bagi nasihat. Ya, tetapi mungkin influencer yang lain, baik mereka artis, baik mereka pelakon, baik mereka siapa pun, ya, buatlah konten-konten yang berasaskan, ya, ajaran agama kita yang membina umat. Ya, satu perkara lagi, ya, ingin juga saya sebut, ya, influencer ni, ya, mereka kena pastikan konten yang disediakan itu adalah konten yang sahih dan bertanggungjawab. Ya, masyarakat kita, ya, sebagaimana saya sebut tadi, terlalu mudah terpengaruh, ya, tanpa menyelidik terlebih dahulu. Ya, bila dia tertarik persembahan yang baik, mereka akan anggap itu sebagai suatu kebenaran. Ya, sebaliknya, ya, mungkin kebenaran itu sendiri, ya, belum tentu orang berminat kerana penyampaiannya yang kurang baik dan kurang menarik. Panjang pula saya bercakap, ya. Bagus Datuk, memang saya nak dengar Datuk yang mengulas sebab tujuannya untuk bagi pencerahan kepada masyarakat. Cuma Datuk, tadi yang tu nasihat kepada influencer dan sebagainya. Saya juga teringat satu peristiwa. Sekali lagi dia melibatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Minta Datuk untuk betulkan saya kalau jalan penceritaan saya ini kurang tepat. Waktu itu sekali lagi Umar bin Khattab radhiyallahu an nampak Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Sedangkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang Nabi SAW kata, jikalau kalian nak mendengar bacaan Quran sebagaimana telah diturunkan, maka dengarlah daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maka kerana kehebatan beliau menghafal Quran, ya, dan bacaannya dan sebagainya, maka ramai yang telah menghadiri majlis-majlis beliau sehingga begitu ramai. Pada waktu itu, ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an keluar daripada masjid, maka di belakangnya ramai orang yang mengikuti beliau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kisah ini bila saya dengar dan saya teringat, saya rasa wow, masya Allah, begitu tegasnya Umar bin Khattab dalam hal-hal untuk mengelakkan fanatisme di dalam agama, ketaksuban. Walaupun Ubay bin Ka'ab tak menyeru, kita tahu radhiyallahu anhum ni masya Allah adalah orang yang zuhud, orang yang takut pada Allah, orang yang mencintai Allah dengan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa Taala mengatakan mereka adalah radhiyallahu anhum. Tetapi saya boleh, bila saya baca tu Datuk, saya sendiri rasa risau. Ya Allah, kadang-kadang aku tak suruh orang ikut aku, tapi orang ikut aku. Bayangkan kalau akulah ni hidup pada zaman Umar ni, entah silap hari bulan, Umar radhiyallahu an, dia mengambil tongkatnya lalu dia hentak dekat kepala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan Ubay bin Ka'ab terkejut, "Eh, kenapa kau buat aku macam ni? Kau ketuk aku ni." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya celakalah engkau, kerana kemasyhuran engkau, ramai orang mengikuti engkau. Jikalau engkau jatuh, maka jatuh sekali dengan agama." Kalau tak suruh orang ikut, dia tak suruh orang taksub kepada dia, tetapi tegasnya Umar sehingga tak nak perkara tu berlaku. Ya. Jadi Datuk, sebagaimana kita dalam pandemik, kita tahu kalau nak tahu ciri-ciri orang tu mungkin terkena COVID, dia rasa demam-demam, sengal-sengal sikit, lepas tu hilang dia rasa dan sebagainya. Ada ciri-ciri dia, ada simptom dia. Nah Datuk, sebagaimana kita tahu Huzaifah Ibn Yaman adalah penyimpan rahsia nama-nama orang munafik. Dan sekali lagi melibatkan Umar, memang tokoh yang sangat hebat. Umar, dia tak tanya siapa orang munafik. Umar nak tahu, "Ya Huzaifah,
ada tak nama aku dalam senarai itu? Dia risau, Umar pun risau, dia jadi orang munafik. Jadi Datuk, saya nak tahu. Mungkin sahabat-sahabat lain nak tahu. Apakah ciri-ciri kita ini adalah seorang yang taksub, ya, yang tercela, bukan taksub yang terpuji itu, ya? Apakah ciri-ciri yang kita ini memiliki orang yang taksub, yang tercela itu? Supaya kami boleh sedar, supaya saya boleh sedar, supaya boleh mengelakkan diri daripada menjadi taksub tercela kepada taksub yang terpuji. Baik, dalam agama kita, sebagaimana saya sebut pada mukaddimah tadi, ya, ketaksuban kita hanya kepada kebenaran, ya. Ketaksuban kita hanya pada perkara yang, ya, dicintai oleh Allah, ya, dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana itulah kita cuba ikut sebaik mungkin, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ha, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik, ya. Bagindalah idola kita, kalau kita boleh sebut gunakan istilah idola. Ya, bagindalah sepatutnya jadi influencer kepada kehidupan kita, ya, kerana bagindalah penterjemah yang terbaik terhadap ajaran Islam itu sendiri, dan tidak ada yang lain, ya, selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi kalau kita tengok pada hari ini, ya, manusia bila dia taksub, dia pasti akan cuba untuk ikuti orang yang dia taksub itu 100%, ya, ataupun menghampirinya, ya. Kita tengok budak-budak yang gila K-pop sebagai contoh, ya, pakaiannya, muziknya, makanannya, segala beritanya, ya, ini satu contoh ketaksuban yang sudah kronik, yang sudah sakit, yang sudah teruk, ya. Saya belajar soal perbandingan mazhab, ya. Di kalangan pengikut-pengikut mazhab juga berlaku ketaksuban, ya. Kalau kita buka kitab-kitab tentang perbandingan empat mazhab, ya, terutama pada zaman pertengahan, ya, sewaktu berlakunya ketaksuban, ya, antara pengikut-pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ya, sehingga pernah satu ketika di hadapan Kaabah itu terdapat empat mihrab, ya. Mazhab Hanafi semayang dahulu. Orang mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali tak ikut. Lepas tu mazhab Maliki, lepas tu mazhab Syafi'i, lepas tu mazhab Hanbali. Ketaksuban sehingga di hadapan Kaabah pun mereka tidak mahu solat antara satu sama lain. Dan alhamdulillah, ya, setelah almarhum Al-Malik Abdul Aziz menyatukan semua, ya, solat dengan satu imam, akhirnya ketaksuban seperti itu perlahan-lahan hilang, ya. Jadi ketaksuban yang kita sebut sebagai ketaksuban yang tercela ialah apabila orang ikut kita perkara yang tidak baik, ya. Takkan ikut cara berpakaian, kalau berpakaian itu menutup aurat, menepati kehendak syarak, itu tidak jadi masalah, ya. Tetapi kalau semua perbuatan kita, baik yang betul, baik yang salah, ya, itu diikuti dan itu dibela, ya, ini masalah, ya. Itu kita sebut pada individu. Kalau kita sebut pada perkumpulan, jamaah, parti politik, ya, kita tengok dalam negara kita pada hari ini, rakyat mungkin bingung soal politik bagaimana yang tidak diikuti. Sehingga mungkin ada sebahagian yang membenci semua ahli politik. Ya, sedangkan politik itu sebahagian daripada agama kita. Dan bila kita sebut sebahagian daripada agama kita, ya, sesuatu yang tidak menepati kehendak agama itu mesti diketepikan. Walaupun ia tidak menyebelahi kepentingan parti politik atau puak atau golongan kita. Ya. Dan saya suka sebut, ya, saya sekarang pun saya terbabit dengan parti politik yang ada di Sarawak sebagai contoh. Ia bukan perkara yang mudah. Ya, ramai orang akan cakap kita kena pegang kepada kebenaran, walaupun puak kita sendiri melakukan kesilapan, kita mesti perbetulkan. Ramai orang boleh berteori secara yang mudah, tetapi bagaimana melaksanakan?
Begitu juga kita, ya. Kalau kita betul belajar agama, ya, ada masyayikh yang kita ikut, ya, atau ada tok-tok guru yang mungkin kita ada perasaan ketaksuban kepadanya. Pastikan ketaksuban itu adalah atas ilmunya, atas perkara yang benar. Sebab tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terselamat daripada kesilapan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, ya, termasuk, ya, imam mazhab yang empat, sentiasa mengingatkan para pengikutnya agar jangan taksub. Ya, ada orang memuji Imam Ahmad bin Hanbal sehingga luar biasa kerana kehebatan Imam Ahmad bin Hanbal. Tanpa dinafikan, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang imam yang alim, soleh, ya, guru kepada ramai ulama-ulama yang lain, ya. Imam Ahmad apabila dipuji oleh orang, ya, dia boleh berkata begini, ya, dia boleh berkata bahawa, ya, nasib baik Allah Ta'ala tutup aib kami. Kalaulah kalian tahu tentang aib kami, nescaya kalian akan ambil pasir ataupun tanah, kalian akan taburkan di atas kepala kami. Sebab apa? Sebab kita manusia biasa. Ya, kita manusia biasa. Terdedah kepada kesilapan, terdedah kepada kekurangan. Ya, kerana itu, ya, suka saya sebut, ya, bahawa kalau dah ada kecenderungan orang membela kita hatta kesilapan yang kita lakukan, ya, itu petanda kita ada masalah. Ya. Tetapi kalau ada orang yang mengkritik kita, ya, sama ada secara terbuka atau yang lebih baiknya adalah secara tertutup, ya, maka maksudnya Allah Ta'ala masih sayang kepada kita. Kerana apa? Kerana Allah hantar orang untuk mendedahkan kepada kita tentang aib diri kita. Sebab manusia apabila dia rasa dia sempurna, dia akan cepat lupa diri. Ya, dia akan cepat lupa diri dan dia akan rasa semua perkara itu seolah-olah, ya, dia sentiasa betul dan menepati perkara yang betul. Ini kita bimbang yang dipanggil sebagai istidraj. Ya, kita tertipu oleh diri kita sendiri sehingga menyebabkan kita rasa kita tidak mungkin melakukan kesilapan. Dan lebih bahaya, istidraj seperti ini mempengaruhi para pengikut kita. Ini perkara cukup bahaya. Dan saya suka sebut, ya, sebagai contoh, ya, para ulama yang terdahulu yang besar dakwah mereka, yang amat hebat pengaruh mereka. Saya baca beberapa hari ini tentang ulama-ulama hadis di India. Sebagai contohnya, apa namanya, Syekhul Hind ataupun Syekhul Qul, Maulana Nazir Hussein. Ya, ada satu ketika salah seorang anak muridnya datang dari jauh, saya lupa nama dia, naik kereta api pergi ke Delhi untuk belajar, ya, di madrasah yang diasaskan oleh Syekh Nazir Hussein. Nazir Hussein ini ulama India yang paling hebat sepanjang zaman. Melahirkan madrasahnya, melahirkan 125 ribu ulama. Ya, ada catatan yang menyatakan sedemikian. Ya, maka Syekh yang datang dari jauh ini nak pergi menuntut daripada Maulana Nazir Hussein. Ya, dia naik kereta api, turun daripada kereta api, datang seorang tua menawarkan diri. Ya, menawarkan diri untuk membantunya. Ya, untuk mengangkat barangnya sebab dia membawa buku kerana dia ingin belajar. Ya. Lalu pelajar yang datang ini berkata, "Terima kasih kerana tuan ingin menolong saya. Tak apalah, bawalah kitab-kitab saya." Kemudian dia tanya, "Di manakah tempat madrasah Maulana Nazir Hussein?" Dia berkata, "Saya tahu tempat itu." Lalu orang tua ini pun membawa barangnya, ya, pelajar ini pun pergi. Ya, apabila sampai di tempat madrasah berkenaan, ditinggalkan buku itu. Lalu, ya, pelajar ini berkata, "Berapakah upahmu?" Sudah pasti dia membayar, ya, ongkos orang yang membantunya. Lalu orang yang tua yang membawa ini berkata, "Tak apa, saya tahu kamu pelajar, kamu perlukan bantuan atau memadai untuk saya membantu." Ya, pergilah orang tua itu keluar. Kemudian, ya, pelajar ini bertanya kepada orang yang berada di dalam masjid itu, "Ya, saya ingin berjumpa dengan, ya, Mian Sahib, ya, gelaran kepada Maulana Nazir Hussein." Ya, orang pun berkata kepada dia, "Yang bawa beg buku kamu itu tadilah Maulana Nazir Hussein yang kamu carikan itu." Ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Pelajar ini terus pergi berlari memeluk orang tua itu, meminta maaf, meminta ampun kepadanya kerana tidak mengenalinya. Tetapi apakah jawapan Maulana Nazir Hussein? Maulana Nazir Hussein menyatakan, "Kamu nuntut ilmu.
kamu menjadi tetamu aku. Ya, sekurang-kurangnya aku mendapat bahagian ya, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya, dan kamu adalah tetamu aku. Ya. Di sini kita tengok bagaimana generasi dahulu yang masyhur. Mereka adalah ramai pengikut, tetapi mereka tahu bagaimana memelihara hati mereka. Ya, agar hati mereka itu sentiasa ikhlas, sentiasa bersih. Dan perkara inilah, Saudara Firdaus, di antara perkara yang amat sukar untuk kita yang berdakwah, yang sentiasa mencari orang mengikuti kita. Kerana kita bimbang orang ikut kita bukan ikut kebenaran yang kita bawa. Ya, kita bimbang orang taksub kepada diri kita bukan kepada taksub kepada ajaran agama yang kita bawa. Sehingga kemungkinan satu hari kita melakukan kesilapan, lalu tidak ada manusia yang mahu berbisik kepada kita, ya tuan, ini perkara yang silap. Ya, pada saat itu, ya, kemungkinan rahmat Allah itu sudah lari jauh daripada kita, dan itu yang kita bimbang. Ya, dan beban daripada kemasyhuran, ramai pengikut, ya, baik orang politik, baik orang agama, baik ateis dan sebagainya, ya, ramai yang akan menumpang kemasyhuran, dan mereka inilah yang biasanya membawa kerosakan kepada kita, ya, yang akan menghilangkan, ya, keikhlasan pada diri manusia itu sendiri. Sebab itu kalau kita tengok, ya, kejayaan para ulama yang terdahulu, tokoh-tokoh Islam yang lalu, ya, kejayaan mereka bergantung besar kepada pengorbanan dan keikhlasan mereka, ya, sehingga akhirnya, ya, setelah mereka meninggal dunia, orang merasai kehilangan mereka, ya, orang merasai bahawa pengaruhnya itu kekal wujud hatta setelah mereka kembali ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agak sangat berkesan dengan apa yang dikongsikan oleh Datuk tentang untuk mengelakkan keikhlasan mereka dan sebagainya, khususnya kita sebagai orang awam dan mungkin kita juga sebagai dakwah. Datuk, ada beberapa soalan daripada penonton kita yang cukup menarik. Kita akan tanya soalan-soalan ini daripada seorang penonton kita bernama Puteri Nur. Beliau bertanya, Assalamualaikum Datuk, terbaik mengelakkan menjadi taksub kepada satu orang yang kenal. Lalu diberikan contoh, cara saya akan mencari maklumat orang yang terkenal terlebih dahulu. Saya ini betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa sahaja perkara kita mesti cari maklumat. Ya, maklumatlah segala-galanya. Dan penilaian terhadap maklumat itu boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Ya, ini juga satu perkara tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, saya ingat pada zaman sekarang, ya, zaman segala-galanya ada pada Google, ya, banyak maklumat kita boleh dapat. Ya, tetapi kalau kita tidak dapat, tidak ada kemampuan untuk menilai maklumat itu, maka kita kena rujuk kepada orang yang lebih tahu tentang maklumat berkenaan. Ya, tetapi satu perkara yang amat penting ialah, ya, amalan sejak daripada zaman berzaman, ya, setiap perkara itu kita lihat apakah maklumat yang datang. Siapa yang bawa maklumat itu. Kalaulah orang itu dipercayai, maka secara automatik kita tidak mempertikaikan maklumat yang dibawa. Ya, tetapi kalau entah dari mana orang yang bawa maklumat itu, maka kita kena berhati-hati. Ya. Satu perkara lagi ingin saya sebut, ya, tentang pemberitaan, ya, zaman multimedia ini. Ya, sama ada surat khabar, majalah, blog, ya, apa-apa posting. Ya. Kadang-kadang ramai orang menggunakan seni meletakkan tajuk yang hebat. Ya, dengan harapan orang akan membaca. Ya, pastikan kita baca habis apa yang ada. Dan kita perlu mentohmah maklumat yang ada itu. Setakat mana benarnya maklumat itu. Ya, sebagaimana juga kita menilai, ya, penulisan sesiapa pun. Ya, ataupun nasihat sesiapa pun. Ya, hatta mereka bawa nas Al-Quran dan hadis Nabi sekalipun.
Ya, kadang-kadang nas Al-Quran itu benar, tetapi penafsirannya silap. Ya, ataupun hadis itu benar, tetapi konteks hadis itu berbeza dengan apa yang hendak dibawa. Apatah lagi kalau hadis itu hadis palsu, ya, kisah itu kisah rekaan dan sebagainya. Ya. Jadi penting untuk kita nilai maklumat. Ya. Buat sedikit ya, penyelidikan, bukan susah pun. Ya. Sekarang ni kita tahu ramai orang ya, mencari mangsa dan kita tidak mahu kita jadi mangsa daripada ya, maklumat yang tidak benar. Baik, baik, masya Allah. Baik Datuk, ada ini ada satu soalan. Sebenarnya ada dua soalan. Soalan di daripada dua orang berbeza. Satu tu daripada Sadie Melissa. Adakah menceritakan jenayah yang dilakukan seseorang kepada orang lain dianggap mengumpat? Dan saya nak sambung dengan soalan daripada Fikri. Soalan yang sama lah. Kalau berdiam diri tanpa menegur orang, menegur apabila dikelilingi oleh orang yang taksub sehingga hubungan menjadi keruh dan berpecah belah. Soal jenayah manusia, ya, sama ada dia jenayah dari sudut jenayah itu sendiri ataupun maksiat dari sudut agama, ya. Tanggungjawab amar makruf nahi mungkar adalah fardu ain untuk setiap orang Islam. Bagi sesiapa yang tahu berlakunya suatu maksiat atau jenayah, ya, dia berkewajipan memberi nasihat kepada saudaranya yang melakukan jenayah itu. Yang terbaik ialah memberi nasihat secara langsung kepadanya, ya, dalam rangka turut menjaga kehormatannya. Ya, misal kata kita tahu seseorang itu, ya, ambillah cerita senang, ya, dia curi selipar orang waktu keluar daripada masjid. Kita memang tahu itu selipar orang lain. Dia keluar daripada masjid, dia pergi ambil. Ya. Tapi depan orang ramai takkan kita nak kata, eh kau curi selipar lah. Kesian pula. Dia kena balun sekejap lagi kan. Ya. Tapi boleh jadi kita pergi mendekatinya dengan berbisik, bang, salah selipar abang ambil ni. Tiba-tiba dia menyatakan, tak, ini selipar saya. Terpaksalah kita cakap, bang, kena cek betul-betul. Ini selipar orang lain ni. Eh, kenal tuan dia. Ya. Dia contoh yang kecil, tetapi apabila jenayah itu membabitkan orang lain, hak orang lain, maka hak orang lain itu juga perlu dibela. Memanglah peringkat awal tadi kita mahu dia tidak dimalukan, sebab itu kita bisik kepada dia, bang, abang ambil selipar orang ni. Ya, tetapi kalau dia bekas menyatakan, tak, ini selipar saya. Sedangkan kita tahu itu selipar orang lain. Kita kena bela hak saudara kita yang dizalimi itu tadi. Ya. Dan kalau dia berkeras juga dan orang pun mengetahui ada satu selipar hilang, ya, maka orang akan menyebut bahawa si fulan yang mengambil. Ini dah bukan dalam bab tashhir, ya. Ini dah termasuk bab yang mana kita mengingatkan orang ramai bahawa berlaku suatu perbuatan tidak baik daripada orang ini, ya, agar orang lain berhati-hati kepadanya. Kita kena beza di antara dosa peribadi dengan dosa yang membabitkan orang lain. Ya, dosa peribadi sebagai contoh, ya, ya, sewaktu kita bersendirian kita buat sesuatu yang tidak patut, ya, itu sesuatu apa nama ni, aib yang ditutup oleh Allah untuk kita, maka jangan hebohkan kepada orang lain. Tetapi kalau membabitkan hak orang lain, ya, sebagai contoh kita sebut tadi curi selipar, contoh dia nampak kecil tapi pada saya boleh apply kepada benda yang lebih besar, ya, dia membabitkan selipar orang. Pada kita mungkin apalah ada pada selipar tu, tapi mungkin pada tuan dia itulah segala-galanya yang dia miliki. Ya, apabila membabitkan hak orang lain telah berlaku pencerobohan terhadap hak manusia yang lain yang dia mempunyai hak di sisi agama. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, bantulah saudara kamu yang zalim dan saudara kamu yang dizalimi. Yang dizalimi memerlukan hak dia. Yang zalim tadi dia mesti diberhentikan daripada melakukan kezaliman dia. Ya. Soal berkaitan dengan mengumpat dan sebagainya itu bergantung.
ya, bergantung. Kalaulah maksiat itu terbuka dan diketahui umum, ya, maka ia bukan dah masuk bab mengumpat kerana ia sudah jadi pengetahuan umum. Tetapi kita perlu berhati-hati. Jangan bercakap lebih daripada apa yang berlaku. Yang terbaik ialah kita memelihara lidah kita, dan yang terbaik ialah kita mesti ada rasa rahmah, kasih kepada orang yang melakukan jenayah itu tadi. Kasih bagaimana? Dia mesti diadili menurut hukum syarak itu sendiri. Ya, dihukum, dan setelah dia dihukum, ya, kita berdoa mudah-mudahan dia insaf dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebut dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh orang yang mencuri, kalau dijatuhkan hukuman jenayah Islam, ya, lalu dipotong tangannya, ya, dipotong tangannya, dan dia insaf, ha, dan dia bertaubat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan tangan itu tadi telah mendahului dirinya masuk syurga sebelum diri dia sendiri masuk ke dalam syurga. Ya, itu sifat agama Islam. Man la yarham la yarham. Ya. Sesiapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ya. Ar-rahimin ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Orang yang mengasihi itu dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah. Ya. Kasihilah yang di bumi nescaya kamu dikasihi di langit. Kasihi itu bagaimana? Yang benar itu dibenarkan, yang silap itu mesti diperbetulkan. Ya, kenapa kita membetulkan yang silap? Kerana kita kasih kepada diri dia. Wallahualam. Cuma soalan sambungan fikri itu, dia kata adakah berdosa jikalau dia tak nak, dia diam diri tak nak menegur kerana dikelilingi oleh orang yang taksub sehingga mereka menjadi keru. Inilah yang menimpa Bani Israel yang terdahulu, ya. Inilah yang disebut banyak dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan apa nama ni, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, disebut dalam surah Al-Maidah. Bani Israel ini antara punca mereka dilaknat oleh Allah ialah, ya, mereka tidak saling menghalang kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Ya. Apabila kemungkaran itu tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberhentikan, maka semua akan terkena laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran, ya, dia ada share terhadap dosa kemungkaran itu. Ya, tanggungjawab orang yang mengetahui berlaku kemungkaran ialah memberi nasihat bahawa berlaku kemungkaran itu, bukan dengan tujuan mencerca, mencela, merendahkan dia ataupun tidak. Ya, tidak. Ya, tujuan amar ma'ruf nahi mungkar ialah kerana kasih kepada orang yang melakukan kemungkaran itu agar dia kembali insaf, kembali kepada Allah, dan kita berdoa agar dia jadi manusia yang lebih baik. Orang-orang yang taksub ini pula, kalau mereka membela kemungkaran, ya, mereka ada bahagian pada dosa kemungkaran yang dilakukan itu. Ya, sebab apabila kemungkaran itu membabitkan hak orang lain, hak orang lain itu mesti dibela. Adapun pelaku perkara yang mungkar itu tadi, ya, setelah dia dapat menyelesaikan hak orang lain itu, ya, kita berdoa, kita berharap, ya, agar Allah Taala memuliakan dia, mengurniakan dia, ya, sesuatu yang lebih, ya, baik daripada sebelum ini. Datuk, soalan salah satu soalan terakhir, Muhammad Al-Hadi bin Syamsawi, apakah red flags atau ciri-ciri sekumpulan orang, komuniti itu taksub kepada seseorang individu? Ini nampak macam ya, soalan satu tadi. Saya tahu kah sahabat saya Al-Hadi itu dari Sibu. Ya, tanda orang telah ditimpa oleh ketaksuban, ya. Sebagaimana kita sebut, tidak semua ketaksuban itu negatif. Ada ketaksuban itu positif. Ya. Taksub kepada orang alim yang mengajar perkara yang benar, itu perkara yang dituntut oleh agama. Ya. Taksub kepada guru yang mengajar kita perkara yang baik, hatta bukan ajaran agama sekalipun. Contohlah, ya, seorang itu mungkin dia pandai multimedia. Ya, jadi apa sahaja persoalan multimedia kita akan rujuk kepada dia.
walaupun mungkin orang lain akan ada sebut pandangan begitu dan begini. Ini termasuk ilmu yang baik, ya. Tetapi yang kita sebut taksub yang mudarat ialah menyokong hatta pada perkara yang zalim. Ini yang tidak dibenarkan oleh agama. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa, kata Al-Quran. Ya, janganlah kamu kerana kamu ada kecenderungan terhadap suatu kaum lalu kamu berlaku zalim. Ya, ini kuat saya dimaafkan, diampunkan, digugurkan tuduhan. Kalau buat silap pun tidak, ditakwil dengan pelbagai takwilan. Ya, ini ketaksuban yang tidak baik. Ketaksuban yang baik ialah kalaulah puak kita, ya, ataupun orang idola kita melakukan silapan, ya, taksub yang baik ialah kita tegur dia, ya, kita bagi nasihat kepada dia, kita selamatkan dia, ya, dan sudah pasti yang ditegur itu kalau betul teguran kita penuh keikhlasan, ya, keikhlasan itu akan dapat dirasai olehnya, ya, kita menegur dalam rangka kita kasih sebagaimana hadis Nabi tadi menyebut, ya, Ar-Rahimun Yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi itu pasti akan dikasihi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Ya, kita menegur atas dasar kasih sayang, ya, maka semua orang akan selamat. Ya. Dan macam yang saya sebut tadi, kalaulah orang-orang yang punya pengikut ini mempunyai sifat seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang apabila disanjung oleh orang ramai, dia berkata, kalaulah kamu tahu rahsia keaiban kami yang ditutup oleh Allah, ya, nescaya kamu akan ambil tanah dan taburkan tanah itu di atas kepala kami. Nah, sebab itu juga ingin juga saya sebut bahawa bagi mereka yang ramai pengikut, jangan mudah terpedaya dengan pujian manusia. Ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, kalau ada orang yang mampu memuji melampau, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah pasir, tabur kepala dia. Ataupun ambillah tanah, lumurkan ke mukanya. Ya, untuk mengingatkan mereka bahawa kita manusia ini ada cacat celanya, ada kekurangannya. Dan janganlah kita tertipu oleh perkataan manis manusia yang kemungkinan perkataan manis itu boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ingat, saya teringat satu hadis dalam riwayat Tirmizi, hadis 1350. Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya penyebab hancurnya umat sebelum kalian adalah jika ada di antara mereka orang mulia ataupun orang kaya yang mencuri, mereka membiarkannya. Dan jika ada orang yang lemah mencuri, maka mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya puteriku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan memotong tangannya. Tidak begitu nampak keadilan yang telah ditegakkan oleh Nabi SAW. Datuk, minta maaf, boleh tak soalan terakhir? Ini soalan yang sangat penting juga daripada Ahmad Naiman. Dia tanya, macam mana pula, sebab Datuk tadi kata orang yang dizalimi tu. So soalan dia, kalau orang yang dizalimi tu dia tak redha dengan orang yang menzalimi dia kerana dia mengalami trauma daripada kejadian itu, adakah orang yang menzalimi itu diterima taubatnya kalau yang dizalimi masih tak redha dan masih trauma dengan kejadian yang pernah berlaku pada diri dia? Sebab itu kita sebut tadi, ya, umat Islam bila membabitkan bab jenayah, bab akhlak, dia kena lihat dua perkara. Apabila ia membabitkan privasi diri kita sendiri, dosa pada diri kita sendiri, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya setiap kali kita lakukan kesilapan, kita taubat, kita minta ampun kepada Allah. Ya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala terima taubat kita. Tetapi yang kedua, kesilapan, dosa, maksiat atau jinayah kita membabitkan pihak yang lain, maka ia membabitkan dua pihak. Satu, pihak Allah Taala, tempat kita melakukan maksiat melanggar perintahnya. Yang kedua, hak orang lain yang kita roboh tadi. Sebab tu saya ambil contoh mencuri selipar. Walaupun hanya selipar, itu hak orang. Itu hak orang. Kalau orang itu tidak redha, ya, maka selamanya, ya, hak itu tergantung dan kelak dari hari akhirat hak itu akan dituntut oleh orang yang berkenaan. Walaupun bagaimana dia telah bertaubat, minta ampun kepada Allah kerana mencuri sepasang selipar tu tadi, tetapi tuan dia
tidak dikembalikan haknya, ya, maka sehingga hari akhirat hak itu, ya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak di hari akhirat, bagaimanakah dia membayar hak berkenaan? Dia terpaksa bayar dengan amal soleh. Itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis berkaitan dengan orang yang muflis. Ya, siapakah orang yang muflis itu? Ya, orang yang mengambil hak orang, orang yang mencecah orang lain, lalu orang-orang yang diambil hak itu pada hari kiamat nanti menuntut hak mereka agar dikembalikan kepada mereka. Jadi sebab itu kita sebut, ya, bahawa taubat bila membabitkan jenayah terhadap orang lain, taubat itu tidak sempurna sehingga hak orang lain itu diselesaikan. Kalau membabitkan mencuri barang, kena bagi balik barang itu. Baru sempurna salah satu daripada rukun taubat dia. Kalau dia mencecah orang, dia kena minta maaf kepada orang yang berkenaan. Ya? Kalau membabitkan maruah orang lain, dia kena minta halal atas maruah itu tadi dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dan sebahagian daripada maruah manusia itu, dia membabitkan hak Allah yang tidak cukup dengan taubat. Contoh kalau mencuri dari sudut hukum syarak. Ya? Kalaulah tuan yang dia curi barang itu tadi telah memaafkan dia. Barang dicuri telah dikembalikan. Apakah selesai begitu sahaja? Kalau dari sudut syariat Islam, ya, kalau cukup nisab untuk tangannya dipotong, tangan dia tetap mesti dipotong. Walaupun tuan pemilik barang yang curi itu tadi telah memaafkan dia dan barang itu telah dikembalikan. Kerana membabitkan di situ juga ada hak Allah, ya, di mana di antara tanda taubat dia ialah hukum Allah itu mesti dilaksanakan ke atas diri dia. Ya, apabila membabitkan hak orang lain, sebagai contoh ramai orang silap, nah, silap faham terhadap agama kita. Ya, dosa berzina sebagai contoh. Kalau ia suatu aib yang tidak cukup saksi, ya, maka, ya, tidak dapat dilaksanakan hukum syarak padanya. Ya, tetapi apakah terlepas begitu sahaja? Ya, kalau didapati bahawa jenayah itu sesuatu yang melata dalam masyarakat, ta'zir tetap mesti dilaksanakan ke atas mereka. Ya, baik, itu zina. Membabitkan perlu ada 4 saksi dan sebagainya dan ada syarat-syarat dia. Bagaimana kalau ada orang kena rogol? Ya, ada orang kata, ada yang silap faham nyatakan yang kena rogol pun dihukum. Tidak. Ya, kalau mangsa rogol itu membuktikan bahawa dia menjadi mangsa, ya, dia dipaksa, dia dicerobohi, ya, silap-silap yang merogol itu bukan hanya kena hukuman zina, kemungkinan dia kena hukuman hirabah, ya, kerana dia melatangkan ketakutan yang luar biasa terhadap orang lain, ya, melihat kepada bagaimana kesan-kesan, ya, jenayah yang dilakukan itu, ya. Sebab itu, ya, bila kita sebut tentang hukum Islam, ya, taubat itu bukan hanya sekadar, ya, membabitkan ungkapan astagfirullah, ya, bertaubat kepada Allah, ya, tidak. Kalau dia menceroboh hak orang lain itu mesti dikembalikan. Dan sebahagian daripada hak orang lain itu yang diceroboh adalah hak masyarakat. Contoh kita sebut barang yang dicuri tadi. Ya. Memang barang yang dicuri telah dikembalikan, tetapi ada hak masyarakat di situ. Iaitu wujud ketakutan di tengah-tengah masyarakat bahawa wujud pencuri. Jadi bagaimana untuk menghilangkan ketakutan itu? Maka yang mencuri itu tadi mesti dihukum. Walaupun mungkin dia telah insaf, walaupun mungkin dia telah bertaubat, walaupun mungkin dia telah mengembalikan hak kepada yang memiliki haknya, ya, tetapi dia telah melakukan suatu jenayah terhadap masyarakat yang mana hak itu mesti ditunaikan atas dirinya dan hukuman itu mesti dilaksanakan atas dirinya. Saya yakin dan percaya undang-undang moden pun ada sedikit unsur-unsur yang seperti ini. Dari sudut yang kita bincang dalam bab filosofi undang-undang jenayah, kalau dalam jenayah Islam itu dipanggil al-radu'ul am dengan al-radu'ul khas, ya, prevention dari sudut umum dan prevention dari sudut pribadi. Ya, prevention dari sudut umum itu ialah contoh, ya, apabila seseorang itu mencuri dari sudut syariat Islam, tangan dia mesti dipotong. Ya, prevention dari sudut diri orang itu tadi, tangan dia hilang.
Tetapi dari sudut umum, ke mana sahaja dia pergi, orang akan tengok tangan ini kena potong. Pasal apa kena potong? Mencuri. Tetapi apakah kerana tangan dia terpotong kerana mencuri tadi, maka dia ahli neraka? Tidak. Tidak. Kalau dia bertaubat, mungkin dia orang yang mulia. Ya. Tetapi pengajaran kepada orang ramai bahawa perbuatan yang membabitkan hak orang lain itu syarak tidak pernah berdiam diri untuk membiarkannya. Apatah lagi dakwaan palsu tadi menyatakan, oh dia telah buat jenayah terhadap orang, dia telah bertaubat, maka selesai. Tidak. Ya, itu sangkaan yang amat Islam, amat silap dan amat jauh daripada ajaran Islam. Datuk, memang kita dah last dah sebab saya nak pergi kepada kesimpulan. Tapi saya sangat tertarik, Datuk, minta maaf. Sangat tertarik dengan huraian Datuk tadi tentang mendatangkan ketakutan kepada masyarakat. Saya cuba secara spesifik, ini soalan dari saya. Lantaran daripada ulasan Datuk tadi, tentang mendatangkan ketakutan. Contoh, sekarang ini kami sedang menguruskan kes-kes berkaitan dengan gangguan sexual grooming dengan predator seksual ini. Adakah itu juga dikira mendatangkan suatu ketakutan kepada masyarakat kerana mereka ini adalah individu yang bertopengkan agama, okey, dan perbuatan mereka berserta dengan bukti-bukti yang telah diserahkan kepada pihak berkuasa. Adakah itu dikira juga mendatangkan suatu ketakutan? Anda kata individu itu, predator seksual itu, dia kita kata bertaubat. Adakah ianya juga macam dalam kategori yang Datuk maksudkan tadi, dia mendatangkan ketakutan kepada masyarakat kerana perbuatannya itu? Saya ingat dua hari lepas, tiba-tiba satu daerah yang terpencil di negeri Sarawak jadi glamour sampai ke Australia. Seorang lelaki yang bernama Aladdin Lamin, ya, yang berasal daripada Lunduk, Sarawak, dijatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi Kuching atas apa nama ni, jenayah pedofilia, ya. Dan setelah beberapa hari daripada apa nama ni, hukuman jenayah itu dijatuhkan di Mahkamah Tinggi Kuching, tiba-tiba keluar berita daripada surat khabar di Australia, rupanya ini penjenayah besar, ya, yang telah di apa orang kata, telah diikuti, ya, dijejaki oleh pihak polis antarabangsa kerana dia telah melakukan perbuatan ini sejak 14 tahun yang lalu. Ya, kalau saudara Fidaus tahu, Lunduk itu antara tempat yang jauh daripada Kuching, ya, walaupun dia termasuk dalam bahagian Kuching, dia bersempadan dengan Indonesia, kawasan tepi laut, ya, kawasan kampung yang apa nama ni, yang terpencil. Tetapi barangkali hamba Allah ini tadi yang bernama Aladdin ini tadi, dan perlu saya sebut, walaupun nama dia Aladdin, dia bukan Islam dan bukan Melayu, ya, rupanya dia telah melakukan jenayah ini sejak umur 26 tahun. Ya, dan dia telah menjual segala koleksi-koleksi dia ke peringkat antarabangsa melalui dark web dan sebagainya. Setelah 14 tahun baru dapat dikesan. Dan suatu perkara yang menakjubkan, pihak polis antarabangsa Australia dan sebagainya telah menjejaki beliau untuk tempoh yang lama. Dan bayangkan, dia jual orang itu online, ya, pihak polis antarabangsa tak dapat jejak dia. Ya, sehingga 14 tahun, sehingga berlaku peristiwa COVID ni, dia balik dari Kuala Lumpur, dia masuk dalam tempat kurantin. Sewaktu keluar daripada kurantin itu, pihak polis dapat menangkap dia. Ya, dan menakjubkan juga bila dia naik ke atas mahkamah, dengan mudah saja dia mengakui segala jenayah yang telah dilakukan. Mengkali terlalu banyak. Setakat ini dia telah dijatuhkan hukuman 38 tahun penjara dan dikatakan masih banyak lagi kes. Bayangkan 14 tahun. Ya, 14 tahun kegiatan seperti ini. Dan kalau kita tengok orangnya pun, orangnya, ya, muka innocent, ya, yang mana kalau ikut penduduk kampung, dia baik dengan budak-budak, baik dengan orang kampung dan sebagainya, ya, dan orang tidak sangka bahawa dia adalah seorang sexual predator yang cukup prolific, ya, yang cukup prolific. Jadi bila kita sentuh perkara seperti ini, ya, bila kita sentuh yang saudara Fidaus sebut tadi,
macam mana tadi dah hilang dah saya idea. Tentang kes-kes mangsa-mangsa gangguan serangan gangguan seksual grooming dengan predator seksual ini, adakah dia mendatangkan suatu ketakutan kepada masyarakat? Sebab tadi Datuk bagi contoh individu yang mendatangkan ketakutan kepada masyarakat itu. Ya. Jadi setelah berita ini muncul, barulah masyarakat sekeliling di kawasan kampung itu terkejut. Ya, terkejut dan mendatangkan suatu kebimbangan umum. Apakah ada lagi? Apakah siapa lagi yang terbabit? Apakah dia ada apa nama ni teman-teman yang lain yang sama seperti dia yang melakukan jenayah seperti ini? Ya. Jadi bila kita sebut sexual predator, ini sebenarnya satu penyakit. Ya, saya dulu pernah duduk bahagian kaunseling di Jabatan Agama. Ya. Orang bila ada masalah, ya, jawapan dia tidak ada lain. Manusia ni pada usia tertentu, ya, dia perlu melalui proses sebagai seorang manusia. Maksudnya kalau dia ada kehendak seksual, jawapan dia kahwin. Kahwin. Ya. Tak cukup seorang kahwin dua, tak cukup dua kahwin tiga, tak cukup tiga kahwin empat. Agama bagi ruang itu. Ya. Sebab apa? Untuk mengelakkan manusia itu jadi sexual predator. Sebab sexual predator ini adalah suatu penyakit kejiwaan yang luar biasa. Sebab nafsu manusia ini ada masa dia di satu kelemahan. Ada masa dia di satu kekuatan. Kalau diatur secara yang betul, ia mendatangkan ketenangan jiwa. Ya. Tetapi kalau ia disalurkan, ya, melalui jalan yang salah, ia akan, ya, mewujudkan perilaku manusia yang pelik dan aneh. Ya. Sebab itu kita sebut, ya, bahawa sexual grooming satu jenayah yang amat berat sebenarnya. Ya, amat berat. Sebab apa? Dia mendatangkan kemudaratan kepada anak-anak yang tak tahu apa-apa. Ya? Anak-anak yang tak tahu apa-apa. Ya? Sebab itu di dalam Islam, ya, anak-anak apabila sudah sampai usia tertentu dan mampu untuk berkahwin, mereka disuruh berkahwin. Ya? Agar mereka tidak menjadi mangsa kepada keadaan orang sekelilingnya. Sebab kebiasaan manusia ini dia mudah percaya, terutama pada penampilan-penampilan yang dipercayai. Ya, dan ini berlaku kepada semua bangsa, semua agama. Ya, sebab nafsu itu dia tidak memilih agama dan tidak memilih bangsa. Ya, semua manusia itu sama. Ya, sebab itu kita sebut jalan agama. Ya, kalau dia ada kehendak seksual, jawapan dia kahwin. Ya, dan Islam bagi kebenaran sehingga empat, ya, isteri untuk dikahwini. Ya, dan bila kita sebut soal kehendak perkahwinan, ini tak kira orang kaya ke, orang miskin ke, orang tua ke, orang muda ke, masing-masing tahu tentang apa nama ni, kehendak masing-masing. Ya. Sebab itu bila kita sebut berkaitan dengan jenayah seksual, ya, sebab itu Islam bagi hukuman yang dahsyat, lagi menakutkan. Ya, terhadap orang yang melakukan zina, ya, terhadap orang yang melakukan bogol, terhadap orang yang melakukan liwat, ya, terhadap orang yang melakukan apa sahaja yang disebut sebagai jenayah seksual. Apa sebab? Kerana jenayah seksual ini amat mengaibkan. Baik terhadap orang yang melakukan ataupun orang yang menjadi mangsa kepada jenayah itu tadi. Ya. Adapun orang yang menjadi mangsa kepada jenayah. Kalau kita buka, saya tengok apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zuhra dalam kitab Al-Uqubah, dalam kitab Al-Jarimah. Hukuman, jenayah di dalam Islam, ya. Beliau menyebut tentang hak orang yang menjadi mangsa. Ya. Kenapa pemangsa itu mesti dihukum? Ya. Kenapa pemangsa mesti dihukum? Untuk menghilangkan perasaan dendam daripada mangsa itu tadi. Sebab kalau pemangsa itu tidak dihukum, yang menjadi mangsa ini satu masa kemungkinan akan berlaku zalim terhadap dia, sehingga melakukan suatu jenayah yang lain yang tidak mendapati kehendak hukum syarak. Tetapi sekiranya penjenayah itu tadi dihukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang mendatangkan keadilan, maka rasa dendam, rasa teraniaya itu tadi akan hilang daripada jiwa, ya, mangsa dia. Maka keadilan itu akan wujud di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau tidak, keadilan tidak wujud,
keamanan tidak wujud dan akhirnya jenayah pula dianggap ya, suatu perkara yang biasa dalam masyarakat kita. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saudara Fidaus sebut tadi, ya, sekiranya Fatimah itu mencuri nescaya aku akan potong tangannya. Ya, peristiwa itu latar belakangnya keluarga Quraisy, wanita mahzumiyah telah mencuri. Bayangkan wanita bangsawan mencuri yang sepatutnya mereka punya duit, punya pengaruh, punya maruah, mereka takkan buat perkara itu. Dan kalau mereka dihukum, ia akan memalukan kabilah mereka. Ya. Lalu keluarga-keluarga Quraisy ini mencari siapakah yang boleh pujuk Nabi. Dan mereka tahu tidak ada yang berani bercakap dengan Nabi lebih daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, Usamah ini digelar sebagai hibbu Rasulillah, kekasih kepada kekasih Rasulullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mencintai Usamah, ya, cucu angkatnya, anak kepada Zaid bin Harithah. Lalu Usamah yang masih muda itu dia tak tahu latar belakang. Jadi dia memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan menghukum wanita bangsawan ini tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda Quraisy, ya, walaupun itu membabitkan ahli keluarganya, tetapi bila membabitkan soal keadilan, soal agama, ia bukan hanya teori, ia mesti dilaksanakan. Baginda marah, naik atas mimbar, berkhutbah pada waktu yang bukan khutbah, ya, mengeluarkan ungkapan yang panjang lebar, ha, yang terkenal sehingga kepada hari ini, betapa hukuman dalam Islam itu adil, memberi hak kepada yang berhak, ya, kemudian berlaku rahmah, ya, memberi rahmat kepada orang yang menjadi mangsa, dikembalikan hak dia dan menjadi rahmah kepada pemangsa itu tadi, di mana ditunjukkan kepadanya jalan untuk bertaubat dengan dikembalikan hak dan dilaksanakan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan. Masya-Allah, jazakallahu khair. Sangat-sangat tuntas satu penjelasan yang cukup untuk saya sendiri sebagai satu panduan Datuk. Datuk, sebagai kesimpulan Datuk, mungkin ada sedikit kata-kata kepada masyarakat kita, kepada sahabat kita, kepada mereka yang sedang menonton ataupun bakal menonton rakaman ini nanti, untuk kita sama-sama menjadi orang yang rasional dengan tidak menjadi taksub, Datuk. Silakan Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok trend semasa kita pada hari ini, ya. Sebahagian ahli masyarakat kita terlalu suka untuk menunjuk-nunjuk apa yang mereka miliki. Ya, ketahuilah bahawa suka menunjuk-nunjuk apa yang kita miliki itu kadang-kadang boleh membawa bala dengan Allah Ta'ala hilangkan nikmat daripada kita. Ya, sepatutnya apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita syukuri, ya, dengan cara kita lebih dekat diri kepada Allah. Ya, bukan didedahkan kepada orang lain semata-mata kerana nak kejar like, kejar kemasyhuran dan sebagainya. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada sedekah yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih baik daripada nasihat yang dibisikkan. Ya. Dan tidak ada yang lebih baik daripada keikhlasan membetulkan kesalahan sesama insan. Ya. Sebab itu saya tengok fenomena kita pada hari ini, zaman multimedia ini, ya, cukup berbahaya sekiranya kita tidak disaluti oleh kehendak ilmu yang ditentukan oleh hukum syarak. Kemudian kedua yang ingin juga saya sebut ialah fenomena kurangnya iman, terutama iman kepada hari akhirat. Ya. Kita kena sentiasa ingat apa saja yang kita buat pada hari ini itu yang kita akan tuai di hari akhirat kelak. Ya. Apa saja yang kita tulis itu akan dinilai di sisi Allah. Kalau ia pahala, ia jadi pahala. Kalau ia jadi dosa dan fitnah, ia akan membawa sengsara kepada kita. Ya. Jadi apa sahaja yang kita komen dalam Facebook, dalam Twitter, dalam apa saja perkara, ya, ingat ia akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga juga saya rasa kenapa ini berlaku? Ya, kenapa orang suka menunjuk-nunjuk? Kenapa orang, ya, kurang iman suka komen begitu begini? Ya, kemungkinan besar di samping kurang iman mereka kurang kasih sayang. Ya, waktu kita maki orang, cuba kita bayangkan orang maki kita. Waktu kita maki orang, cuba bayangkan kalau orang maki mak kita, bapak kita, saudara mara kita. Ya. Jadi kita kena ada sifat rahmah kepada orang yang melakukan kesilapan dengan cara tunjukkan jalan yang betul. Ya, bukan memaki, apatah lagi menghukum yang berkenaan dengan cara yang tidak benar. Ya, tanpa kita menafikan bahawa undang-undang itu ada.
Setiap orang perlu melalui proses sekiranya mereka melakukan kesilapan. Ya, tidak ada siapa yang boleh terlepas dari hukuman. Ya, tetapi apakah bererti bila menghukum bererti orang itu terus dibuang daripada masyarakat? Tidak. Ya, tidak sama sekali. Ya, kita sayang kepada semua orang ya, sebagaimana kita mahu orang lain sayang kepada kita. Kemudian seterusnya ialah yang ingin juga saya sebut ya, Nabi SAW ya, di antara apa yang baginda pesan ialah melarang para sahabat daripada memakai apa yang dipanggil sebagai libas syurah, baju glamour, ataupun buat sesuatu yang berbeza dengan orang lain ya. Mungkin kerana nak trending, mungkin kerana nak berbeza dengan orang lain, tidak ya. Ada sebahagian daripada apa yang kita lakukan itu kadang-kadang bawa mudarat yang besar kepada masyarakat ya. Contoh kita tengok budaya orang Korea ya. Lelaki yang cantik itu dianggap sebagai lelaki yang macho ya. Sedangkan pada agama kita, rujulah itu ialah terletak pada kelelakian dan kejantanan orang yang berkenaan pada sudut dia bawa perkara yang benar. Kalau tidak, dia akan dianggap sebagai pondan. Dan pondan ini satu perkara yang tercela dalam agama kita. Jadi balik kepada soal libas syuhrah tadi. Ya. Libas syuhrah ini kadang-kadang mendatangkan kemunafikan kepada manusia. Ya. Minta maaf saya sebutlah saudara Fidaus, kita mungkin terbabit banyak dengan perkara seperti ini. Bukan main lagi kita nasihat orang. Ya. Tapi nasihat pada diri sendiri, pada ahli keluarga, pada orang sekeliling daripada kita. Itu bagaimana? Ya, itu bagaimana? Ya, jadi sebab itu dalam kita membawa perubahan yang baik kepada masyarakat, tak perlu kita bermula pada perkara yang besar. Kita bermula daripada perkara yang kecil. Ya, diri kita, orang sekeliling daripada kita. Ya, menganjurkan sesuatu yang kadang-kadang orang fikir itu kecil sangat. Ya, cerita soal akhlak yang sedikit dan sebagainya. Tetapi kesan dia amat besar dalam kehidupan. Akhir sekali ialah, ya, tidak ada siapa yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Setiap manusia itu ada silapnya. Para pemimpin ada kebaikan, ada kekurangan. Ya, tokoh idola kita ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, tak ada siapa boleh menguasai segala-galanya. Ya, Superman pun dia tak kuasai segala-galanya. Walaupun dia dipanggil sebagai Superman. Tak percaya, suruh Superman baca Quran. Boleh tak dia baca? Ya, sebab Superman bukan Islam, dia tak pandai baca. Walaupun dia super, dia tak dapat buat semua perkara. Begitu jugalah dengan ya, manusia-manusia yang diidolakan oleh manusia yang lain. Ya, mungkin ada sebahagian orang mengidolakan penyanyi. Ya, engkau idolakan lagu dia saja sudahlah. Ini sampai penyanyi pun jadi rujukan bab hukum agama, yang ni saya pening. Ya, saya tak faham. Ya, kalau penyanyi itu memang dia pandai menyanyi, bab makan minum dia tak pandai. Usahkan nak kata dia mengulas isu yang bukan bidang daripadanya. Isu agama, isu kejuruteraan, isu pertanian dan sebagainya, bukan bidang dia. Ya, jadi sebab itu kita sebut kepada masyarakat kita, ya, nak mengidolakan sesiapa pun ada batas dia. Ya. Ikut yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya. Allah Taala bagi kita akal untuk menilai. Ya, Allah Taala bagi kita ilmu, ya, untuk jadikan neraca. Ya. Dan kita juga mesti ada rasa malu apabila kita mengikuti sesuatu yang silap. Dan kita juga mesti ada rasa bangga kalau kita menemui kesilapan kita, lalu kita membetulkan kesilapan itu dengan mengikuti perkara yang benar. Terima kasih saudara Fidaus, terima kasih pihak MRM, dan mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan dan kesilapan. Sekian, salam. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Saudara puan-puan, sahabat-sahabat, sebagai kesimpulan daripada saya untuk perspektif bersama Bro Fidaus pada malam ini dengan tajuk Hilang Rasional Kerana Taksub. Kita jangan taksub kepada mana-mana individu, melainkan hanya taksub kepada seorang individu, iaitu Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan taksub kepada mana-mana firqah, mana-mana kelompok, tetapi kita boleh taksub kepada prinsip yang benar, kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana bila kita taksub kepada prinsip, maka
anda kata kelompok mana pun yang membawa prinsip itu, maka kita sokong prinsip itu. Kerana jikalau kita menyokong sekelompok manusia hanya kerana mereka adalah orang yang kita sukai, kerana mereka handsome, kerana mereka popular, adalah kerana ketaksupan kita itu akan menjadikan kita tidak rasional. Jikalau mereka salah, tetap kita sokong. Mereka betul pun kita sokong. Maka itulah adalah satu ketaksupan yang melampaui batasan agama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, didiklah diri kita untuk belajar bagaimana agar kita hanya taksub kepada prinsip yang benar, dan jangan kerana ketaksuban kita pada hari ini yang kita cuba justifikasi dengan pelbagai alasan akhirnya menjadi penyesalan kita di hari kiamat kelak. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri kami sendiri. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.